teman-teman, balik lagi di Rumah Mainan Indonesia. Oke teman-teman, kali ini kakak kedatangan puzzle mobile phone ya teman-teman. Kira-kira isinya ada apa aja ya? Isinya juga seperti apa ya teman-teman? Sebelum kita buka, mendingan teman-teman klik tombol like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Jangan lupa ya, oke? Teman-teman, mari kita buka ya teman-teman. Ini ada apa aja nih? Oh, ternyata ada handphone doang ya teman-teman. Kartu sudah kosong ya teman-teman. Handphone kit. Ini baterainya berapa nih? Baterainya A3, 2 baterai ya teman-teman. Oke teman-teman, kakak ambil baterai dulu ya. Nah, ini dia teman-teman baterainya. Kita masukin ke sini dulu ya teman-teman. Sebentar ya. Wow, masih menyala teman-teman. Oh ya teman-teman, kakak jelasin ya teman-teman. Di sini ada dua fitur. Fitur yang pertama ini sesuai yang ada di gambar. Kayak misalkan kita pencet angka 0 atau gambar bayi, dia akan mengeluarkan suara bayi teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Nah, fitur yang kedua, kita pencet ini teman-teman, tombol wortel, untuk mengganti suara teman-teman. Jadi suara berhitung. Contoh nih, nomor 1 nih. 1 0 0. 9. Kalau ini, 2 ini, fiturnya tidak berubah ya teman-teman. Seperti kita pencet ini, dia akan ini juga nih, fiturnya ini nggak berubah teman-teman, mengeluarkan suara handphone walaupun ini kita udah pencet ya teman-teman. Nih kakak pencet lagi nih, tuh sama saja kan teman-teman. Nah ini namanya fitur yang pertama, suara bayi ya teman-teman, bukan angka. Kalau kalian pencet ini lagi, balik lagi ke fitur yang kedua, jadi berhitung. Oke teman-teman, sampai sini teman-teman sudah pada paham belum nih teman-teman? Oh sudah paham. Wah teman-teman pintar sekali, cepat pahamnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya teman-teman video dari kakak. Tunggu next episode lagi ya teman-teman. Kira-kira ada mainan seru-seru lagi nih teman-teman. Tunggu ya, sekian dulu.